Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammad. Aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal. Wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para pewaris Rasulullah, para ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, para ustaz yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada beliau al-ustaz Buya Yahya hafizahullahu wa ra'ah, yang saya muliakan Al-Ustaz Abi Arif, yang insyaAllah dirahmati oleh Allah, dan para habaib yang lain, para ulama yang lain, yang walaupun saya tidak menyebut namanya, tapi insyaAllah Allah berkahi dan rahmati mereka, beri sehat panjang umur. Para hadirin dan hadirat, wabil khusus santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Bahjah, yang insya Allah Allah berikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkumpul untuk memperingati maulidnya Nabi Besar Muhammad. Yang tiada lain peringatan ini adalah sebagai bentuk bukti kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad. Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita enggak bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita enggak berterima kasih kepada Rasulullah yang karena sebab beliaulah kita nanti menjadi mayoritas penghuni surga Allah. Yang karena beliau baginda Muhammad kita menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini. Itu semua tiada lain karena kemuliaan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, wallahi ma khalaqa wa ma bara wa ma dhara'a nafsan akrama alaihi min Muhammad. Demi Allah, Allah tidak menciptakan, mewujudkan, mengadakan seorang sosok manusia yang lebih dimuliakan daripada beliau baginda Muhammad. Wa ma aksama ala ahadin ghairahu, dan belum pernah Allah bersumpah atas kehidupan seorang makhluknya
selain beliau baginda Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memiliki kedudukan yang begitu tinggi, akhirnya kita umatnya katut, manut, ikut. Jadi kedudukan yang tinggi berkah beliau baginda Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah hamba Allah, manusia yang Allah angkat kedudukannya di atas semua ciptaan dan nabi manapun. Sebagaimana Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan dalam qasidahnya, kaifa tarqa ruqiyakal anbiya'u ya sama'a ma tawalat hasama'u. Mana mungkin ada nabi, ada rasul yang mampu mengungguli kedudukan Nabi Muhammad. Sedangkan Rasulullah kalau diibaratkan langit, langit tertinggi yang tidak ada di atasnya langit, beliau Nabi Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika mengungkap kedudukan Rasulullah dalam qasidahnya mengatakan, waqad qarana al-mahmudu isma Muhammadin ma'a ismihi fi dzikri fa'ziz bi rif'ati. Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu tempat di surga tertuliskan nama Allah kecuali di situ digandeng dengan nama kekasihnya beliau baginda Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah. Aku angkat engkau wahai Muhammad. Manusia syahadat 1000 kali ingin masuk Islam tanpa menyebut nama Nabi Muhammad tidak akan sah keislamannya. Ini bukti kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgati. Karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad, yang taat sama Nabi Muhammad taat kepada Allah. Yang maksiat kepada Nabi Muhammad maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tempat keridhaan dan tempat kemurkaan Allah. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man bayya'a al-mukhtar bayya'a rabbahu yadullah min fawqil ayatil wafiyati." Yang bela Nabi Muhammad bela Allah. Yang mengimani Nabi Muhammad beriman kepada Allah. Yadullah min fawqil ayatil wafiyati. Pertolongan Allah ada pada orang yang menolong beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam bait-baitnya ingin mengungkapkan begitu tingginya kedudukan Rasulullah agar kita yang menjadi umat baginda Muhammad bersyukur terpilihnya mereka menjadi umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mari dengan kita peringatan Maulid Nabi seperti ini, dengan kita mencintai Nabi, memuliakan Nabi Muhammad, insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah kelak bersama beliau baginda Muhammad. Kalau sudah peringatan Maulid Nabi, jangan kalah dengan yang lain hadirin. Di sebagian tempat di Afrika itu kalau Maulid Nabi lebih ramai dari peringatan kemerdekaan negerinya. 17 Agustus itu hari kemerdekaan negeri tercinta. Kita mesti meriahkan. Akan tetapi Maulid Nabi itu hari kemerdekaan alam semesta.
Kita umat Nabi Muhammad harus mengagungkan hari lahirnya beliau baginda Muhammad. Tapi sayangnya kalau sudah maulid Nabi bareng aja dengan momen yang lain tenggelam. Beberapa tahun yang lalu itu maulid Nabi bareng sama tahun baru. Toko-toko itu semua diskon tahun baru, enggak ada diskon maulid. Bahkan maulid Nabi bareng sama Imlek. Toko-toko diskon Imlek, enggak ada diskon maulid. Makanya umat Islam ini kalau sudah maulid hadirin, buat diskon besar-besaran. Yang punya toko diskon maulid, yang punya semua diskon. Cuman kiai saja yang amplopnya jangan didiskon. Kesian hadirin, panennya ya bulan maulid ini aja. Ini semua menungkapkan, menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Setelah peringatan maulid diadakan, kita agungkan hari lahirnya Nabi Muhammad, kita mendengarkan arahan para penerus, para pejuang, para ulama, bagaimana kita mencontoh beliau Nabi Muhammad. Bagaimana kita meniru, karena Allah telah jadikan, pilihkan Rasulullah sebagai uswah suri tauladan untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Jangan ngidolain yang lain. Jangan mencontoh yang lain. Sosok sempurna di hadapan kita. Menuntun kita mendapat ridha Allah menuju surga yang kelak kita tinggal abadi selama-lamanya. Rugi kalau kita sampai mengagungkan seseorang, mengidolakan seseorang selain beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu punya kemuliaan yang enggak mungkin dimiliki oleh siapapun. Makanya kata Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burdanya mengatakan wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idzami. Beliau mengatakan yang pertama zatnya, yang kedua qadrnya. Nisbahkan kedudukan yang ada pada Nabi Muhammad, semua kedudukan, saking tingginya kedudukan Nabi Muhammad. Kita kalau ngomong tadi dari awal ini kedudukan Rasulullah, sebagian ulama mengatakan la ya'rifu qadra Muhammadin illa rabba Muhammad. Enggak ada yang tahu hakikatnya Rasulullah, tingginya kedudukannya kecuali yang menciptakan Nabi Muhammad, beliau Allah Subhanahu wa taala. Wansub ila dzatihi. Pelajari sosoknya Nabi Muhammad. Kalau sudah sosok Nabi Muhammad di maulid disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Yang pertama khuluq akhlaknya, yang kedua khalq parasnya. Paras Nabi Muhammad seindah-indahnya ciptaan Allah adalah beliau baginda Muhammad. Dalam kitab Syama'il Wasailul Wusul fi Syama'ilir Rasul li Syekh Yusuf Nabhani, hadis disebutkan oleh Abu Hurairah ketika ditanya tentang Rasulullah, beliau mengatakan ma ra'aitu syai'an ajmal min wajhi Rasulillah wa ahsan min wajhi Rasulillah. Aku enggak pernah melihat sesuatu, bukan ma ra'aitu ahadan, aku enggak pernah lihat, mau itu gunung, mau itu lukisan, mau itu apapun, yang lebih indah daripada baginda Muhammad. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam punya paras fisik yang enggak ada duanya. Ummu Ma'bad ketika ditanya tentang Rasul, beliau menjawab ajmalun nas min ba'idin wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib. Dari jauh Rasulullah indah, semakin dekat semakin indah, semakin dekat semakin indah. Itulah Nabi Muhammad. Beda dengan kita. Kita indah dari jauh, mendekat sudah mulai berkurang. Kita ini masya Allah gantengnya kalau di media sosial difilter 7 kali, pakai kameranya 360. Ibu-ibu ini kalau sudah bikin status di Instagram, bikin status di media sosial, masya Allah bisa bening kayak Madonna.
aslinya kayak Mak Lampir. Bu, wajah itu dirawat, bukan diedit. Wudhu yang banyak, ibadah yang banyak, nanti wajah bercahaya. Hadirin, Rasulullah itu indah. Kalau ngomong keindahan wajah Nabi juga panjang. Ada yang menceritakan keindahan Nabi seperti bulan, seperti ini, macam-macam sudah, seperti pedang yang mengkilap. Gini-gini aja, gak usah repot-repot. Wajah Nabi itu kunci masuk surga. Rasulullah bersabda, fawailun man lam yaroni yaumal qiyamah. Orang yang hari kiamat gak bisa melihat Rasulullah, maka neraka wail tempatnya. Maka ulama mengatakan, subhanallah, wajah Nabi sebab kita masuk surga. Yang terharamkan memandangnya tak akan masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Rasulullah, indahnya beliau, hadirin. Dan Nabi, khulikta mubarro'an min kulli aibin. Enggak punya aib. Enggak ada bau badan. Enggak ada yang najis yang keluar dari jasadnya, kencingnya suci. Maaf, kotorannya hilang ditelan. Ludahnya wangi, Nabi Muhammad itu ludahnya wangi. Makanya riwayat Rasulullah kalau meludah, sahabat berebut untuk mengambil ludah yang seperti mutiara dan baunya seperti misik. Ludahnya obat, sahabat sakit mata dikasih oleh Rasulullah, ludahnya sembuh, enggak kumat lagi sampai mati. Sahabat matanya copot, hampir copot dalam peperangan, dibalikin dengan ludahnya Nabi, kembali dan sembuh sampai tua, enggak pernah berkurang pandangannya. Bahkan dalam riwayat, seorang wanita, badhi'atul lisan, suka ngomel. Wanita ini suka ngomel sama suaminya ini agak kurang ajar. Pokoknya kalau ngomong ini perempuan enggak enak. Suatu saat Rasulullah makan dengan sahabatnya, ini perempuan datang minta makanan Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, biar kita yang tangan ini, perempuan badhi'atul lisan, ngomongnya jelek terkenal. Biar saya yang tangani. Kata Rasulullah, enggak usah, kasihkan aja makanan. Sudah dikasih semua, minta yang di tangan Rasul yang sedang dimakan, diminta juga. Rasulullah dermawan, Rasulullah rahmat, dikasih sama Nabi, ambil aja sudah. Setelah diambil, subhanallah, yang bekas makan Nabi itu, karena nempel di lisan Nabi Muhammad, ada ludahnya yang nempel di roti. Ludah yang nempel di roti itulah yang dimakan perempuan tersebut. Ketika dimakan, subhanallah, rawi, periwayat mengatakan, min ba'di ma akalat min athari rasulillah, setelah makan bekasnya Nabi Muhammad, lam yakhruj min fiha illa khaira, enggak keluar daging dari lisannya kecuali kata-kata yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya istri-istri yang suka ngomel itu perlu diludahi. Ludahnya Nabi enggak ada. Insya Allah ludah pewaris Rasulullah banyak. Ustadz Helmi siap. Tapi dosisnya terlalu tinggi. Saya khawatir istri Anda bisu. Masya Allah loh hadirin. Nabi SAW parasnya itu istimewa, sempurna, enggak ada, cacat Nabi itu enggak ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak punah kekurangan, itulah Nabi Muhammad. Lah ini hadirin, kita mau niru enggak bisa. Kita bisa enggak niru ludah kita kemudian wangi, enggak ada. Ludah kita ngobatin akhlaknya orang, enggak ada. Beda kalau Nabi itu orang banyak ngomong, suka ngomong kotor, diludahin oleh Nabi langsung sembuh. Sampean coba keluar, ada orang lewat, sampean ludahi, tambah fasih ngomongnya kotor. Gak mungkin sudah ini kita mimpi bisa kayak gini, kecuali nampakkan sirnya Nabi Muhammad. Tapi yang bisa kok kita contoh, khuluk Rasulullah. Begitu pula akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah, Allah yang menciptakan yang memuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad
sang pemilik akhlak yang mulia, yang agung. Ini umat Nabi Muhammad belajar akhlak, tempatnya di mana? Pondok pesantren. Saya sudah pengalaman hadirin, keliling, saya ini keliling sudah 25 tahun. Anak muda ini kalau enggak masuk pesantren, akhlaknya enggak karu-karuan. Tapi kalau sudah masuk pesantren, subhanallah, adabnya, akhlaknya berubah 180 derajat. Sedangkan nilai manusia itu di akhlak. Mau S1, S2, S3, enggak punya akhlak, enggak ada nilainya. Apalagi yang dibanggakan dari SS itu. Samsung aja S24 sekarang, hadirin. Kita nilainya itu tergantung akhlak. Semua ini casingnya sama. Makanya kata ulama, la tamduranna li athwabin ala ahadin in rumta an ta'rifahu fandur ilal adabi. Baju, gelar, ini semua casing. Kalau mau tahu, fal'ud law lam tafuh minhu rawaihuhu lam yafrikin nas bainal 'udi wal hatabi. Tahu kayu garu? Enggak tahu. Kalau enggak tahu, saya misalkan yang lain. Minyak, tahu minyak? Minyak itu ada dua. Ada minyak wangi, parfum. 100 milinya 5 juta. Kayak yang saya pakai sekarang. Beli di mana? Dikasih. Ada minyak jelantah. Ini 100 ribu. Seember. 100 ribu satu ember, bahkan mungkin lebih. Yang satu 100 mili 5 juta. Bedanya sama-sama minyak, dilihat juga sama. Cuman kalau disemprot itu lebih beda. Makanya bapak-bapak, istri itu ada yang minyak wangi, ada yang minyak jelantah. Kalau istri Anda pulang sampean itu disambut, bapak, kopi apa teh, masya Allah capek pak ya, saya pijet, sampean nikah sama parfum. Tapi kalau sudah sampean pulang, duk, bikinin kopi, kopi, minyak jelantah ini. Nih, suami ada yang minyak wangi, ada yang minyak jelantah juga bu. Kalau suami Anda, masya Allah, pak, ada tas diskon murah, walaupun tidak punya uang, jawabannya enak. Jangan khawatir, Nduk. Kalau nanti saya dapat rezeki, tak belikan. Padahal sudah nggak mungkin beli. Tapi parfum itu. Tapi kalau minyak jelantah, pak, wonten tas diskon murah, tas matamu gua. Rezeki seret tas-tas doain. Kon rabi minyak jelantah. Nilai orang itu tergantung dari akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita akhlak yang mulia. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lah ini tempat membelajar akhlak ini pondok pesantren. Makanya jangan salah milih pondok pesantren. Kalau mau lihat pondok pesantren itu jangan lihat bangunannya. Ini ada orang datang ke tempat pondok saya. Silaturahim, assalamualaikum, maaf Bib, saya mau masukkan anak saya ke pondok. Oh iya, terus ini anak saya lagi, saya suruh lihat bangunannya, tempatnya. Kalau kerasan nanti saya daftarkan. Saya bilang, salah cara sampean pak. Sampean kalau mau masuk pesantren jangan lihat bangunannya, lihat kiainya. Dilihat kiainya akhlak, dilihat kiainya budi pekertinya baik, masukkan anak ke sana. Kita sekarang enggak dilihat fisik pesantren, mau jadi apa? Akhirnya keluar pesantren, masya Allah hadirin, madhabnya bukan Syafi'i, Soekarno. Ada enggak yang kayak gitu? Iya, karena lihat fisik pesantren, enggak lihat kiainya. Kalau mau masuk ke anak itu lihat, mau naruh di tempatnya Buya Yahya, Abi Arif, dilihat dulu Buya Yahya ini. Masya Allah, Nur, Nur, Allahumma sholli ala Muhammad. Sayang, ganteng-ganteng istrinya satu.
Hati-hati loh Ustaz, katanya Allah mubadzirin itu min akhwani syayatin. Jadi saudaranya setan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilihat dulu. Oh Buya Yahya, dilihat di YouTube ceramahnya. Caci maki orang enggak sih? Ilmiah, santun. Nah, masukkan pesantren. Ini enggak. Pesantren dilihat bentuknya. Akhirnya yang terjadi yaitu kita ini memasukkan, membenerin akhlak anak kita. Apa itu tulisannya itu? 5 menit lagi pulang. Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Awas ngangkat lagi. Tak doakan enggak laku kawin. Joko seumur hidup. Kiai dikai kelek-kelek ngene iki apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadirin, dengerin. Akhlak ini penting. Terus di mana kita belajar akhlak anak-anak kita tadi? Ini pesantren. Wah, sudah ada duanya pesantren ketemu kapan pun kita belajar akhlak. Makanya untuk pesantren harus luluskan anak-anak yang berilmu dan akhlak karimah. Saya lihat ada pesantren itu sudah mutunya yang penting akhlak ilmu sedikit apa yang penting akhlak nomor satu itu. Ya memang seperti itulah yang harus umum kita pilih. Makanya Nabi SAW itu diutus dengerin akhlak. Ketika ada satu ulama namanya Syekh Abdullah bin Bayyah. Saya suka ngikutin beliau Syekh Abdullah bin Bayyah. Maliki Mabab. Madhabnya Maliki orang Rotania. Dia itu sekarang tuanya ulama ahli sunnah yang ada di timur tengah. Syabdullah bin Bayyah itu mengangkat bikulikulik mantan ulikulik nabi yang ta'iyat yang namanya nabi itu punya tantangan dalam dakwah. Wata'adi hadhil umat. Tantangan dan dakwah para ulama saat ini adalah krisis akhlak para pantung Nabi Muhammad. Saya ini hadirin paling bangsan senang ada orangnya Rasulullah menghina Nabi Muhammad panas nas hadirin. Tapi kadang-kadang kalau berpikir umat ini kadang-kadang yang tidak mencerminkan akhlak Nabi menjadi sebab orang-orang muslim menghina kita umat Nabi. Menghina Nabi Muhammad. Mereka enggak baca kitab sirah, mereka enggak baca Ibnu Syama, enggak baca sirah al-Abiyah, enggak baca Rabiul Kafah, enggak baca yang dibaca mereka umatnya Nabi Muhammad. Ketika umatnya mereka mengatakan subhanallah. Itu nyaman Mas Muhammad apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umatnya enggak benar, enggak baik, mereka akan benci kepada Nabi, bahkan benci dengan agama, bahkan benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi dari sampai mereka al-hadu. Mereka kan sudah ninggalin agama. Kenapa? Apa? Karena yang beragama tidak berakhlak. Dan yang paling-paling tidak berakhlak ini sekarang di Palestina ini. Tidak ada akhlaknya sama sekali. Ya. Tidak ada anak kecil dan ibu-ibu di pantai habis. Setelah pantai habis yang cukup negara-negara yang punya paling lima manusia kanan. Yang paling tak asasi, yang paling ngeri untuk memberikannya orang-orang yang berbohong semua. Tak asasi berjalan, kalau golongan mereka ditindak, kalau golongan orang lain ditindak, hilang asasi. Tidak ada asasi, tiap hari aja lihat anak-anak kecil dibunuh, ibu-ibu dibunuh. Lah, itu umat Nabi Muhammad SAW. Mari, akhlak ini penting. Kurang berapa menit? Saya ingin kasih bagaimana Rasulullah itu berakhlak hadirin. Ini ada riwayat dalam Sunan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilapori. Bilal itu adzan. Ada orang-orang kufar musyrikin mengembala domba yang niru adanya Bilal. Jadi Bilal adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini musyrikin ini niru adzannya Bilal tapi enggak adzan ke orang, adzan ke kambingnya karena dia pengembala domba.
Yang kurang ajar hadirin ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini niru. Kira-kira Pak, kalau di sini ada orang kayak gitu pas adzan terus dia niru adzan buat binatang piaraannya. Disikat enggak Pak? Sikat enggak Pak? Untung sampean bukan nabi. Dengerin. Marah sahabat, lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah, bawa sini. Dibawa oleh Sayyidina Ali. Keempat orang tadi di baris depan Rasulullah. Tanya, man minkum adzana adzana Bilal. Siapa di antara kalian yang adzan seperti Bilal? Fakhofu, takut semua. Waduh, ini kalau ngaku hukum mati ini. Kalau ngaku bakal bisa dibunuh. Waduh, diem semua, enggak ada yang ngaku. Kata Rasulullah, kalau enggak ada yang ngaku, setiap orang adzan, saksi, coba dengerin mana yang paling mirip dengan yang kau dengar. Akhirnya satu-satu adzan, yang satu adzan Allahu Akbar, bukan ini falas suaranya ini. Yang ini. Allahu Akbar. Ini ya Rasulullah, ini orang ini dipanggil. Masmuk. Ismi Abu Mahdzurah. Aslinya namanya Aus. Ismi Abu Mahdzurah. Disikat Nabi. Diapakan sama Nabi? Kata Rasulullah, "Anta man adzanta bi sautikal jamil?" Kau yang tadi adzan dengan suaramu yang merdu? Ah. Kaget Abu Mahdzurah. Enggak dimarahi, enggak dicaci maki, enggak dihukum, kok malah dipuji. Qala na'am. Udnu minni. Sini dekat-dekat sini, dekat. Diletakkan tangannya. Fawadha'a yadaha syarif. Fawadha'a yadaha syarifah. Diletakkan tangannya yang mulia di kepalanya. Wada'alahu, dan didoakan untuknya. Allahumma barik fihi. Wabarik fi sautihi. Wabarik fi dhurriyatihi. Wahdihi lil Islam. Ya Allah, berkahi Abu Mahdzurah. Berkahi suaranya. Berkahi anak cucunya. Dan beri hidayah untuk masuk Islam. Tidak dilepas tangannya Rasulullah. Kecuali Abu Mahdzurah langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Akhlakmu ya Rasulullah membuat aku terpikat memeluk agamamu. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kau adalah utusannya, masuk Islam. Karena akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak cuma itu hadirin. Allah berkahi dia jadi muadzin di Makkah Masjidil Haram sampai meninggal. Enggak cuma itu, kata Rasulullah, yubarik fi dzurriyyati, anaknya jadi muadzin di Masjid Haram Makkah sampai mati, sampai cucunya, anak cucunya, cicitnya 300 tahun sampai sepeninggal Nabi Muhammad, Abu Mahdzurah dan anak cucunya muadzin di Masjidil Haram Makkah. Berkat akhlaknya Rasulullah. Tapi hadirin, di dalam cerita tersebut ada hal yang menarik. Abu Mahdzurah itu masuk Islam, terpikat hatinya sama Rasulullah, hingga akhirnya Abu Mahdzurah itu sampai usianya tua, enggak pernah potong rambut, rambutnya itu panjang. Kalau ditanya oleh para sahabat, kenapa kau tidak memotong rambutmu wahai Abu Mahdzurah? Jawabannya, akankah aku potong rambut yang di situ ada bekas usapan tangan Rasulullah? Saya enggak akan pernah memotongnya hingga menemaniku nanti di liang lahat dan kuburanku. Subhanallah. Cinta sama Nabi min awwalil liqa, dari pertama ketemu sudah cinta. Karena akhlaknya Rasulullah, bukan karena kekuatannya, tapi karena akhlaknya. Hadirin, yang lebih bingungkan lagi, Abu Mahdzurah ini baru masuk Islam tahu barokah. Enggak mau motong rambut karena ada bekas tangannya Nabi, berarti ini berkah. Lah ya, orang baru masuk Islam sudah ngerti barokah. Ini masya Allah hadirin, ada yang sudah ngaji,
mondok, sudah belajar kemana ke luar negeri, pulang malah justru nggak percaya barokah. Bekas minum bid'ah, ngusap bid'ah, syirik. Ini gimana ini? Abu Mahdzurah baru ketemu Nabi ngerti itu barokah. Kita ini masya Allah bahwa sudah dari lahir beriman kepada Allah, kamu nggak ngerti barokah. Ini jangan percaya sama aliran-aliran yang nggak percaya barokah. Barokah bekas air minum nggak dibilang itu nggak barokah, nggak ada barokah dari Allah. Diusap salaman sama ulama nggak ada barokah, masya Allah. Ini namanya aliran PJMM, Persatuan Jenggot Morat Marit. Ini enggak beres, nuntut ilmunya di mana enggak jelas. Makanya alhamdulillah kita sama Allah digiring ke madrasah ini, digiring ke manhaj ini, keiring ke masyrob ini, ke aliran ini, agar insya Allah kita kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya titip akhlak hadirin. Nilai kita di akhlak, insya Allah kalau kita akhlaknya baik, Allah ridha dan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Tapi kalau kita enggak mempunyai akhlak yang karimah, Allah murka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir tidak mengakui kita sebagai umat beliau baginda Muhammad. Ayo benerin akhlak kita hadirin. Kata-kata yang indah, wajah yang indah dipandang, itulah akhlak karimah yang insya Allah dengannya kita mendapatkan ridha Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Amin Allahumma. Amin. Cukup ini yang dapat saya sampaikan. Yang sedikit ini insya Allah manfaat di dunia wal akhirah. Semoga Pondok Pesantren Al-Bahjah Cabang Jamblang ini mengeluarkan para santri-santriwati yang memiliki tempat di hati Rasulullah, yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, menyebarkan akhlak Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Dan umumnya seluruh pondok pesantren Al-Bahjah yang jumlahnya sudah 50 lebih, 55 katanya, masya Allah hadirin. Semoga ini pesantren Al-Bahjah ini nantinya ya bisa mengeluarkan orang-orang yang membenarkan akhlak umat Nabi Muhammad, yang memberi contoh akhlak mulia untuk umat Nabi Muhammad. Insya Allah para ulama di generasi selanjutnya lulusan pondok pesantren Al-Bahjah, dan insya Allah juga kalau boleh pejabat-pejabatnya nanti yang memiliki jabatan, mau DPRD, mau DPR, mau wali kota, adalah lulusan-lulusan pesantren khususnya Al-Bahjah. Ya, itu aja. Ini pondok diperbanyak aja supaya nanti yang jadi pemimpin adalah jaringan pondok-pondok pesantren. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita diberi oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, yang Allah ridho, Allah ampuni penduduknya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak, wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Allahumma ja'al tulab hadhal ma'had من العلماء العاملين راسخين قرت بهم عين سيد المرسلين ويخرج من هذا المعهد ممن يفتخر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله ampuni dosa kami, angkat derajat kami, bersihkan hati kami, berikan santri-santri kami ilmu yang manfaat ya Rob, dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you.